semuanya, jadi karena Tami kebeeman makan mie ayam, so kita langsung mengunjungi mie ayam yang paling terkenal di Jogja. Salah satu mie ayam yang terkenal di Jogja namanya Tumini, letaknya di dekat stasiun apa sih? Kalau bis apa? Terminal Giwangan. Let's go. Jadi rasa mie ayam di sini tuh kayak spesial banget. Terus yang spesial tuh kuahnya. Nah, kalau nggak salah itu terbuat dari apa kuahnya? Kuahnya mie ayamnya? Labu. Dari niat-niat yang baik, dari pahala. Makanya mie ayamnya tuh jadi enak banget. Aku sering lihat di story orang sih. Aduh. Iya, kuahnya itu tuh sawi ayam. Berarti ini tanpa sayur. Mie ayamnya udah datang, so langsung aja kita cobain. Udah nggak diraguin lagi sih, udah enak. Independen banget. Iya. Ya, ya manis kalau kalian suka. Ya itu labunya tuh, Mas. Dan sudah habis, pemirsa. Jadi ini benar-benar rekomend banget, rasanya enak, rasanya juga khas banget, dan buat teman-teman yang suka sama makanan yang manis-manis, jadi ini benar-benar rekomendasi. Buat kalian ini pasti masuk banget rasanya, dan kalau kalian punya rekomendasi kuliner di Jogja yang menurut kalian enak, kalian bisa langsung komen di bawah biar kita bisa bikin vlog